siapin duit. Gila. Anjing baik banget itu. Oke guys, kali ini kita akan tonton videonya Bang Ari memberikan hadiah istimewa di saat Nevin berulang tahun. Wih, seperti apa itu hadiahnya? Pasti luar biasa. Kita langsung tonton videonya, guys. Kemarin gua udah ajak jalan-jalan Asep, sekarang gua pengen ngajak jalan-jalan orang lain, guys. Oh, nah, kali okay, ini Bang ada Ari. Yang lagi baru ulang tahun dari anak brutal. Itu Nevin. Kita langsung ya, ke Nevin. Nevin lagi Nevin mau ulang tahun nih, waktu ulang tahun nih. Permintaan dia. Woi, halo Vin. Ya, eh, Bang Ari mau apa ini? Oke. Semoga panjang umur, semoga dilimpahkan rezekinya dan jadi anak yang soleh ya. Amin. Ya, sebut satu negara yang pengen lu kunjungin sekarang juga. Thailand. Nah, boleh ya, udah. Let's go, langsung ke Thailand sekarang. Serius sekarang gua lu langsung kirim paspor ke gua langsung pesenin hotel, gua pesenin tiket pesawat. Nanti di situ gua kasih uang jajan. Lu tinggal berangkat aja, yang penting nanti lu harus rajin bikin konten di Thailand. Wow. Ya boleh, lu boleh ajak adik lu. Nanti gua bakal susul lo tanggal 26. Cuma gua pengen lu 3 hari sendiri dulu di Thailand, nanti tanggal 26 gua susul lo. Oke? Oke. Let's go. Padahal Bang Ari dari habis dari Rusia itu. Wih, langsung dibeliin, guys. Dibeliin tiket, guys. Ini Bang Ari ini perjalanan pulang dari Rusia ke langsung ke Thailand, Bangkok. Keren okay, guys, ya guys, ditraktir sama Bang Ari. Gara-gara gue pengen temuin si Nevin karena dia ulang tahun, gue langsung berangkat dari Rusia ke sini. Padahal harusnya gue pulang tanggal 25, guys. Nah, ini dia hotelnya yang udah gue pesenin buat dia. Wah, ini gue book satu lantai ya. Hotel ini gue book lantai, satu lantai buat dia doang. Gila, guys. Gimana kita nggak tahu karena kita ngebooknya online ya, guys. Ngapain kita langsung lihat aja di book satu lantai gitu. Guys. Cuman orang berapa doang? Wah, itu dia udah Nevin. Ini udah di Bangkok, ini Thailand. Oh, welcome bro, welcome to the villa, man. Baru sampai nih bro. Anjing, baru nyampe lu. Dari Rusia. Wih, dari Rusia langsung ke Thailand. Lo tau gak? Gimana? Kemarin pas gua dari Rusia itu flightnya cuma bener-bener cuma ada beberapa pesawat. Jadi tiketnya mahal banget. Berapa anjing? 50 juta bang. Gila. Tiket pesawat 50 juta. Anjing, goblok. Lu seneng gak disini? Business class. Ini demi buat Nevin. Gimana hotelnya bagus? Luar biasa ini Bang Ari ini. Berapa kamar? Lu cuman berdua kan? Lu cuman berdua. Oh, gila, berdua di booking satu lokasi. Ganti-ganti kamar. Gila. Dia bisa ganti-ganti kamar sultan. Jadi ini kamar ya, ini kamar kita juga nih. Ini kamar kita. Ini kamar kita. Gue bingung kenapa sampai situ ya. Nih, kita buka nih ya. Coba. Kamarnya banyak, cuman bertiga, guys. Ini apa nih? Di sini apa nih? Ini gue habis makan mukbang ya, ini sama adik gue ya. Makan ya. Woi, makan mukbang dong. Ruangan pasti ada toiletnya, anjing banget. Toiletnya, anjing. Nah, toiletnya. Ya udah. Oke, Bang. Next ya, Bang. Ini kamar. Woi, berantakan, guys. Gue pakai juga bang ya karena gini ya jadi lu ganti kamar ganti kamar dong ya udah yuk kita lagi nih bang gila ini ruangan apa nih ini ruangan meeting nih orang meeting oh buka nanti buat nanti malam oh ini buat apa ya ini ruang apa nih ruang makan oh iya ada toiletnya lagi ya ada toiletnya lagi setiap ruang ada toiletnya. Ya udahlah, let's go kita lihat lagi yang lain. Mana? Ada lagi bos. Apa lagi? Kamar lagi ya. Kamar lagi berantakan lagi. Wah Nevin cobain semua kamar nih. Coba lihat dong, gue mau lihat adik lu. Oh ini kamarnya Cheryl. Oh langsung lu buka nih adik lu. Langsung buka. Ngawur. Langsung buka. Gak bisa. Gue pengen ketemu sama adiknya Nevin. Oh ini. Nah itu Cheryl. Coba pernah ketemu salam kenal. Oh itu adanya mirip apa? Coba dong berjejer sebelahan. Emang mirip. Widih, mirip mantap. Mirip. Kamar Cheryl karena nah, itu kamar cewek yang banyak kita buka. Sama salam betah nih bang. Ya, let's go. Nah, ini. Nevin pakai ya, semua kamar. Berantakan ini. Waduh, Nevin kacau. Waduh. Kamar Nevin kok sempak. Kamarnya berantakan. Aduh, ada sempak segala. Waduh. Oke. Gila. Coba, dia punya ini ya.
punya kondom gue. Waduh, kondom. Aduh. Oh, enggak ada ya. Oh, ya, enggak lah. Artinya guys, berarti dia enggak aneh-aneh di sini ya. Puasa. Memang lu puasa lu. Lu Cina anjing bukan Islam anjing. Yo, tapi toleransi dia. Toleransi ya, puasa. Oh, ini ada. Toiletnya juga keren anjing, ada. Toiletnya keren ya. Ada bekas tai enggak? Ih. Jemputin Evin, guys. Aduh, mana tas gue? Oh ini koper gue. Jadi gue pakai kamar yang mana nih? Kacau. Bagaimana? Yang itu aja. Gak usah, gue udah pesen lagi buat gue sendiri. Ayo, ayo. Sini gue kasih lihat kamar gue. Oke. Woi, Bang Ari punya kamar sendiri. Pesen lagi biar. Pesen lagi. Satu lantai di booking semua. Tahu, gak apa-apa lah. Lupa guys, kita mau kasih tahu dia happy birthday, tapi kita punya sesuatu buat dia ya guys ya. Ya sesuatu apa tuh? Ada, tenang aja. Kita buka dulu. Oke. Oh, bawain oleh-oleh nih jangan-jangan. Paling mesen kamar sendiri pada kamarnya. Masih banyak banget di situ, cok. Enggak tahu gue, biarin aja lah. Enggak salah berteman gitu. Makanya gue pesen banyak, siapa tahu kita di Ada kedatangan tamu, kedatangan kamar. Iya, gitu. Siapa tahu kita ada teman baru di Thailand. Oke. Ada teman baru di Thailand. Teman-teman. Kayak di Pluto juga kan gue tadinya belum kenal sama kalian, tapi akhirnya kita berteman ya kan? Oke. Iya. Oke. Ini juga ada. Di sini gue enggak sewa semua, gue cuman yang sebelah punya orang tuh yang sebelah. Ya, nah yang punya gue emang sini nih. Ya, ini living roomnya buat living room gue nih. Oh, ya, living roomnya. Wush. So, ini living room kita. Oh, ini TV kamar gue. Ini kamar lu di sini. TV LED. Damn. Nice. Sudah kamar gue. Wah, kamarnya masih bersih guys. Bagus karena soalnya belum terjamah guys. Size anjing lu mau buat tahu siapa? Mungkin di rumah siapa lu anjing ya? Cari dulu. Waduh. Ini tuh gerah banget. Di sini soalnya kemarin gue di Rusia tuh dingin banget. Jaketnya keren guys. Yuk, langsung sini. Bagus ya jaketnya. Nah, ini taruh sini dulu ya, nggak usah dimasukin. Oke. Taruh sini dulu. Dan gue ada ini. Ini tas oleh-oleh dari gue. Buat mantap. Dari Rusia. Dapat oleh-oleh dari Rusia guys, tas guys. Udah, kita langsung coba lu buka ada apa aja. Tas dari Rusia itu dibuka tuh, isinya apa aja tuh. Lu buka ada apa aja. Kita lihat ya. Satu ransel. Coba kita lihat guys. Kita lihat guys, kita lihat. Oke. Oleh-olehnya apa tuh? Buku electrical system. Rasian electrical system. Brutal jadi pada pinter nanti. Aduh. Belajar elektrik. Buat tempat laptop, tapi ada isinya kayak kalender-kalender deh kayaknya deh. Oke. Ya itu semacam souvenir dari Rusia. Notebook. Pasti dari kulit rumah atau gimana nih? Oh, ada pulpennya juga ada. Pulpennya. Pulpennya lucu kayaknya deh, coba buka. Ini nih. Apa tuh pulpen? Pulpen guys, dapat pulpen dari Rusia guys. Ya jadi buat tuh kalau bikin konten ada bisa catat-catat. Oke okay, oke okay. Ini apa lagi nih? Ini jaket kayak atau sarung tangan, coba buka deh. Jaket. Wih apa itu? Buka deh. Jadi sebetulnya ini gue dapat dari agensi sana, pemerintah sana. Oh. Hmm. Serius? Iya. Anjir. Oh itu bukan jaket itu. Sial ya itu sial. Oke Vin pakai sialnya. Wis. Wow. Sabar, ini juga pakai nih. Woi, pakai sarung tangan juga. Privet. Cocok kamu. Cocok. Menggerah bang anjing, Thailand panas banget bang. Kamu harus pakai, biar jadi orang. Apa itu? Oke, udah. Ini madu biar lu sehat. Tapi oh, dapat madu guys. Madu dari Rusia. Madu Rusia guys. Ada isinya. Mantap. Beda deh. Nah ini ada madu Rusia rasanya kayak apa itu? Madu. Nih coklat. Ada coklat juga. Apa coklat? Coklat Rusia nih. Coklat Rusia. Ini oh, coklat Rusia guys. Nih. Tahu lah guys. Teh. Apa itu? VIP. Oke. Okay. Since 1947 gila VIP bos. Mantap. Ini buat taruh di kulkas kulkas lah nih. Tuh. Oh tuh souvenir tuh. Pajangan tuh, pajangan kulkas. Ada lagi ini. Coklat lagi kalau nggak salah ya. Wah, dapat coklat lagi. Wes mantap. Tapi coklat Rusia pasti beda rasanya bang. Beda. Nah ini permen. Wah itu permennya. Nah ini mah kayak di Indonesia gue. Permen kenyal-kenyal guys, enak itu. Kayak di Indo aja. Permen jelly.
Jadi biar dapat madu lagi. Aneka macam madu, guys. Okay, guys. Kita coba ya, guys ya. Wes mantap guys, guys. Enak anjing. Enak guys. Minta Vin. Mana Vin? Minta dong. Apa ini anjing? Woi, topi dari Rusia. Woi, keren. Susah, Privie. Woi, Privie. Privie. Keren banget anjing. Dah, selanjutnya keren, ya. Gua keren, ada keren. Satu lagi. Oke, okay, dapat tadi apa Vin. Lagi? Apaan? Lu kan ulang tahun, gue ucapin dulu nih. Thank you bro. Selamat ulang tahun. Ini the best. Hadiah lu, berarti lu udah gue kasih hadiah jalan-jalan ke Thailand. Ya, jalan-jalan Thailand, dapat hadiahnya. Hotel, semuanya dibayarin guys. Semua dibayarin. Pesawat. Gue ada sesuatu lagi buat lu. Tapi lu harus jalanin challenge-nya. Serius? Apa itu? Thailand tuh paling enak. Challenge. Benar. Apa yang murah-murah di sini? Apa itu? Udah siapin duit Thailand. Gila. Anjing banyak banget itu. Berapa itu? Dibawain duit buat belanja, guys. Ini hadiah yang luar biasa, guys, buat Nevin. Thailand ini kayak 1000. 1000 Thailand itu kita. Ya, 1000 baht. 1000 ini. 1000 baht kira-kira 400. Goblok banget anjing. Banyak ya. Tuh, jadi lu bisa puas 400 sekian ribu lah. Lu 2 3, 4 lembar aja udah bisa beli sepatu Nike nih. Iya. 2 juta. Anjing gila cowok. Ini semua gua kasih ke lu cowok. Semua nih, ini seribuan. Mantap ini. Lu mau belajar ini apa Vin kamu? Woi, segitu banyaknya. Tapi challenge-nya lu belanja. Ini kan panas ya di Thailand ya. Panas lu harus pakai topi kayak gini. Waduh. Belanja pakai topi itu. Lu harus kayak gitu ya. Ini udah gua. Lu kayak gini. Iya. Astagfirullah, anjing mah panas. Tapi lu belanja sama adik lu karena okay. Gue kayaknya masih capek. Ya ini belanja sama si Errol. Tapi lu sama adik lu aja belanja. Dan gue kan baju gue dari kemarin baju-baju Rusia. Gue gak punya baju Thailand ya kan. Lu beliin gue baju Thailand karena baju. Oke, okay, suruh beliin baju Thailand buat Bang Rusia, Ari. Gue beliin lu baju Thailand singlet-singletan model singlet-singletan. Anjing, gue gak biasa gue megang duit sebanyak ini anjing. Nah, lihat duit ini gak ada duit Rusia. Tuh, duit Rusia tuh. Ini satunya 800 ribu. Satunya 800 ribu guys. Coba 5000 rubel, berapa ya? Coba cek lah guys, 5000 rubel gue gak tau. 5000 rubel. Iya benar, segini 2 juta nih. 2 juta guys. Sekitar 1,5. Anjing, what the? Kenapa lu kasih gue? Buat oleh-oleh aja kan. Buat oleh-oleh. Oleh-olehnya mata uang Rusia, guys. Lu gila lu. Goblok. Oke, guys. Dan yang terakhir kalau lu kurang nih gua kasih ATM gua buat. Gila, kurang suruh belanja pakai ATM-nya. Wah, 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 wah. Bukan di Rusia. Pesta ini, Nevin. Anjing, happy birthday Nevin. Happy birthday. Umur sukses terus. Wah, amin. Sukses, amin, yeah. Makin gede brutal juga. Lu juga amin. Bang, makin sukses terus ya. Brutal amin. Juga makin mantap. Sukses. Let's go, brutal mantap. Oke, guys. Wah, mantap ini. Nevin dapat hadiah melimpah dari Bang Ari. Terima kasih Bang Ari buat oleh-oleh hadiahnya buat Nevin. Keren, 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 keren. Oke, guys, sampai di sini dulu untuk reaksi video dari Bang Ari. Hadiah ulang tahun buat Nevin. Kita akan lanjutkan di next video. Bye bye semuanya. Ciao.